Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على محمد
wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi samiil alim minas syaitanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin wa zumratul mu'minin rahimakumullah. Alhamdulillah, senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kepada kita berbagai macam kenikmatan, dan kenikmatan terbesar yang sampai saat ini kita sembatkan dalam hati kita adalah ketika Allah Subhanahu wa taala memilih kita di antara sekian hamba-Nya sebagai hamba-hamba yang diberikan hidayah dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Dan perlu diketahui bahwa ketika kita hadir di pada siang hari ini di majelis ini bukan karena sehat kuat fisik jasmani kita, tetapi sesungguhnya itu adalah semata-mata karena pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah atas berbagai macam limpahan hidayah, inayah, dan nikmat-nikmatnya lainnya, maka kita tunaikan dengan meningkatkan iman dan takwa kepada kita. Kita bayar semua kenikmatan itu dengan senantiasa meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana para teladan terdahulu, ketika mereka mendapatkan nikmat, maka nikmat itu selalu ditunaikan untuk menjalankan segala perintah dari Allah dan Rasulnya. Ma'asyiral muslimin wa zumratul mu'minin rahimakumullah. Setiap memasuki tahun baru Islam sering dibahas tentang hijrah, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhijrah dari kota Mekah ke kota Madinah, di mana hijrah itu artinya adalah berpindah atau meninggalkan sesuatu yang buruk menuju pada sesuatu yang baik. Ma'asyiral muslimin, kalau kita membaca kitab sejarah, banyak sekali peristiwa-peristiwa di balik hijrah Nabi dari kota Mekah ke kota Madinah. Oleh karena itu, pada kesempatan siang hari ini yang singkat ini, khatib akan menyampaikan salah satu kisah dari sekian banyak kisah yang menyertai perjalanan hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari kota Mekah ke kota Madinah. Salah satunya kisah itu diangkat dalam sebuah riwayat yang disampaikan oleh Imam An-Nasa'i. Ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada suatu ketika datanglah seorang laki-laki datang di hadapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ternyata dia adalah laki-laki a'raf. Kalau di bahasa Indonesia kan a'raf itu artinya laki-laki dari suku Badui, Arab Badui, yang hidupnya berpindah-pindah, tidak mempunyai tempat tinggal yang tetap. Lalu kemudian laki-laki itu mengucapkan dua kalimat syahadat, mengucapkan keimanan, mengikrarkan keislamannya. Dan setelah itu dia pun mengikuti segala apa yang telah diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Dan tidak lupa setelah itu, ma'asyiral muslimin, terjadilah peristiwa hijrah sehingga Arab Badui itu pun ikut hijrah bersama Rasulullah SAW dari kota menuju ke kota Madinah. Akhirnya ma'asyiral muslimin, Rasul pun memerintahkan sahabat yang lain untuk mengamati, mengikuti sepak terjang si Arab Badui ini. Bagaimana kehidupan setelah dia beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Rupanya Allah sudah memberikan gambaran kepada baginda Rasul tentang sepak terjang hingga akhir kehidupan si sahabat Arab Badui ini. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Setelah hijrah di kota Madinah, maka selang beberapa bulan kemudian datanglah sebuah peperangan. Tidak terkecuali si Arab Badui ini pun ikut berperang bersama kaum muslimin, berperang melawan kaum musyrikin
bertujuan untuk menegakkan kalimat-kalimat Allah. Setelah peperangan usai seperti biasa, Rasulullah memerintahkan pada sahabat untuk mengumpulkan ghanimah dan membagikan kepada siapa saja yang ikut berperang. Dan tidak terkecuali si Arab Badui pun mendapatkan harta jatah ghanimah, harta rampasan perang. Ketika pembagian harta ghanimah ini, si Arab Badui ini pun tidak hadir di tempat, sehingga harta ghanimah jatah miliknya oleh Rasulullah dititipkan kepada sahabat yang lain. Lalu para sahabat yang lain pun yang merasa dititipi oleh Rasul, maka mereka berusaha mencari di mana keberadaan si Arab Badui ini. Dan ternyata ma'asral muslimin, ketika sudah bertemu, langsung saja harta ghanimah itu diserahkan kepadanya. Lalu kemudian si Arab Badui ini heran dan kaget ketika dia mendapatkan jatah harta ghanimah ini. Lalu dia bertanya, mahadhi, apa ini? Lalu sahabat yang mendapatkan amanah titipan dari Rasul menyampaikan, hada kismun nabiulaga, ini adalah harta ghanimah, jatahmu yang dititipkan Nabi kepada kami. Tampak di wajahnya seperti tidak berkenan menerima harta ghanimah ini. Sehingga akhirnya jatah ghanimah yang dia terima pun dia bawa. Lalu kemudian si Arab Badui ini kesana kemari mencari keberadaan Nabi. Lalu kemudian setelah di hadapan Nabi, maka si Arab Badui ini pun bertanya kepada Rasulullah, mahada ya Rasulullah, ini apa ya Rasul? Lalu Nabi pun menjawab, hada kismun kosamtulaka, ini adalah harta ghanimah yang aku bagikan juga untukmu karena engkau telah ikut berperang bersama kami. Lalu kemudian si Arab Badui itu pun mengatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma'ala hada itabaduka ya Rasulullah. Ya Rasulullah, sesungguhnya aku dulu mengucapkan kalimat syahadat, mengikrarkan iman dan Islamku di hadapanmu. Lalu kemudian aku ikut hijrah bersamamu dari kota Mekah menuju Madinah. Lalu aku ikut berperang bersamamu. Sesungguhnya aku tidak ingin mendapatkan ini ya Rasulullah. Aku tidak ingin mendapatkan ghanimah, tetapi aku ingin mendapatkan yang lain, jaminan yang lebih besar dari ini. Lalu kemudian dengan tersenyum dan dengan penuh kelembutan, Rasulullah SAW pun bertanya, lalu apa yang engkau inginkan jika engkau tidak ingin mendapatkan harta jatah ghanimah ini? Lalu Arab Badui pun berkata, ya Rasulullah, ketika aku masuk Islam, aku hijrah bersamamu, kemudian aku ikut berperang bersamamu, maka aku ingin mendapatkan ada sebuah anak panah yang menancap tepat di batang leherku ini, sehingga aku pun jatuh tersungkur, lalu aku mati, dan aku dikategorikan jihad fisabilillah, mati dalam peperangan membela kalimat Allah, sehingga aku masuk surga sebagaimana yang telah dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya. Lalu Rasulullah SAW pun tersenyum mendengar keinginan si Arab Badui itu. Lalu Rasulullah menyampaikan, istaqdukillaha istuka. Kalau memang itu adalah keinginanmu, kalau itu adalah memang cita-citamu, maka apabila engkau jujur di dalam hatimu dan niatmu, pasti Allah yang akan mewujudkan keinginanmu. Akhirnya ma'asral muslimin, berpisahlah mereka berdua, dan diceritakan dalam sebuah riwayat, selang beberapa bulan kemudian datanglah peperangan berikutnya. Setelah peperangan itu usai, Rasulullah SAW memerintahkan para sahabat untuk mengumpulkan jenazah pasukan kaum muslimin untuk diurus, untuk dimakamkan. Lalu ternyata di situ salah satu korban yang meninggal dari peperangan itu adalah tampak seorang Arab Badui. Lalu salah seorang sahabat pun melaporkan kepada Rasulullah SAW. Lalu Rasulullah bertanya, bukankah dia Arab Badui yang dulu pernah menolak harta ghanimah dan dia ingin mati syahid dalam peperangan? Lalu sahabat pun mengatakan, bala ya Rasulullah. Benar ya Rasulullah, dia dulu mengatakan ingin masuk Islam, kemudian hijrah bersamamu dari kota Mekah ke Madinah, lalu berperang bersamamu
dia ingin mendapatkan sebuah anak panah yang menancap tepat di batang lehernya, sehingga dia mati jatuh tersungkur. Akhirnya dia dimasukkan surga oleh Allah sesuai dengan janji dari Allah dan Rasulnya. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Ternyata Allah membayar kontan, membayar cash permintaan si Arab Badui. Dia ditakdirkan, ditetapkan oleh Allah sebagai salah satu syuhada meninggal sesuai dengan keinginannya, yaitu ada sebatang anak panah yang menancap tepat di batang lehernya. Lalu kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun terharu sehingga beliau pun melepaskan jubahnya lalu menyelimuti jenazah dari si Arab Badui itu, kemudian mensolatkannya. Setelah disolatkan, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun berdoa, Allahumma hada abduka kharaja muhajjiran fi sabilika faqatala hada qutila wa ana shahidun ala dzalika. Kemudian Rasulullah pun berdoa, Ya Allah, sesungguhnya dia adalah hambamu yang dia dulu pernah hijrah dari Mekah ke kota Madinah untuk meniatkan untukmu, Ya Allah. Lalu kemudian dia bersamaku berperang di jalanmu dan berjihad memperjuangkan namamu. Dan akhirnya dia terbunuh. Wa ana shahidun ala dzalika, Ya Allah, aku adalah saksi untuknya di pengadilan akhirat yang engkau tegakkan kelak di hari kiamat. Inilah ma'asyiral muslimin, kisah seorang Arab Badui yang masuk Islam, kemudian dia mengikuti perintah Allah dan Rasulnya sampai mengikuti Rasulullah hijrah dari Mekah ke kota Madinah, sehingga akhirnya apa? Dia mendapatkan apa yang dia inginkan, yaitu mati dalam keadaan syahid di medan peperangan. Dalam riwayat Imam An-Nasa'i ini mengandung dua pelajaran, ma'asyiral muslimin. Pelajaran yang pertama adalah, sesungguhnya pecinta dunia senantiasa menjadikan dunia ini sebagai tujuannya. Dan orang-orang yang senantiasa mempunyai tujuan keinginan dunia ini, keinginannya hanyalah receh dan remeh, hanya berkutat kepada hawa nafsu untuk memenuhi keinginannya. Berbeda dengan orang-orang yang cita-citanya adalah akhirat, mereka melambungkan keinginan mereka di pintu-pintu langit dan mengharapkan hanya Allah lah yang mampu memenuhi keinginan mereka. Sebagaimana kita melihat kisah Arab Badui dalam kisah di atas, Arab Badui tidak ingin dunia, Arab Badui menginginkan kehidupan akhirat, Arab Badui menolak ghanimah, lebih memilih mati di jalan Allah dengan harapan dia masuk surga sesuai dengan apa yang telah Allah janjikan. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Oleh karena itu, marilah kita senantiasa menanamkan kepada diri kita untuk mempunyai cita-cita akhirat, keinginan dalam kehidupan akhirat, sedangkan dunia ini adalah sarana kita untuk menggapai cita-cita tersebut. Ma'asyiral muslimin, sedangkan pelajaran yang kedua dari hadis Imam An-Nasa'i ini adalah, sesungguhnya siapapun yang mempunyai cita-cita akhirat, dan kalau dia jujur, seperti kata Rasulullah tadi, kalau dia jujur dengan dalam hatinya, dalam niatnya, maka tidak ada yang bisa mengabulkan keinginannya kecuali hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kalau kita melihat di sekitar kita, banyak sekali orang-orang yang mungkin tidak mungkin mereka itu menjalankan atau memenuhi keinginannya, cita-citanya, tapi nyatanya mereka dapat memenuhi keinginan tersebut. Seperti kita melihat ada seorang yang buta matanya tapi mampu menghafalkan Al-Qur'an, padahal jangankan membaca, padahal kita ini kalau menghafalkan Al-Qur'an harus membaca dan sebagainya, tetapi Allah jadikan mereka yang buta matanya mampu menghafalkan Al-Qur'an 30 juz. Sering kita melihat ada orang seperti tukang becak yang bisa naik haji, padahal kita tahu isi dompetnya tidak pernah tebal. Bahkan ada sebuah kisah nyata yang cukup menarik. Ada seorang tukang becak yang menabung setiap hari adalah 2.000 rupiah untuk mendapatkan keinginannya menunaikan ibadah haji. Pada suatu ketika si tukang becak ini punya keinginan setiap hari Jumat
menggratiskan tumpangan becaknya. Dan akhirnya Allah pertemukan dengan seorang pengusaha besar, seorang konglomerat yang tiba-tiba dia punya keinginan naik becak. Akhirnya ketika dia membayar becak itu, ongkos becaknya, si tukang becak itu pun mengatakan, saya berjanji kepada Allah, setiap hari Jumat, saya menggratiskan tumpangan becak saya kepada siapapun penumpangnya. Akhirnya ma'asyiral muslimin, sang pengusaha konglomerat itu pun terketuk hatinya. Akhirnya dia mengutus stafnya untuk mencari rumah tempat tinggal tukang becak itu. Dan akhirnya diberikan hadiah melaksanakan ibadah haji ke tanah suci. Inilah ma'asyiral muslimin, tidak ada yang mungkin di hadapan Allah. Si tukang becak mempunyai keinginan melaksanakan ibadah haji. Dia jujur di dalam hatinya, dia ikhlas dalam niatnya, dan Allah dengan cara yang lain mengabulkan keinginan dan cita-citanya. Dan tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah Subhanahu wa taala mengabulkan keinginan hambanya selama keinginan itu jujur di dalam hatinya. Ma'asyiral muslimin, kalau kita melihat kisah yang lain, ada seorang ustadz kampung yang tidak memiliki pendidikan formal, tapi ketika dia mendirikan pondok pesantren, karena niatnya jujur, ikhlas dalam berniat, maka Allah jadikan keberkahan dalam pesantrennya dan berkembang pesat, mempunyai santri ribuan, dan lulusan dari pesantren itu dapat melahirkan dai-dai yang cukup membawa agama ini mendapatkan kemuliaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dia jujur dalam niatnya, walaupun kita melihat banyak sekarang orang-orang yang bergelar mentereng, profesor, doktor, dan sebagainya, tetapi tidak mampu mewujudkan pendidikan yang berkualitas untuk umat ini. Ma'asyiral muslimin, sebagai penutup dari khutbah pertama ini, ma'asyiral muslimin, ada sebuah kisah yang cukup menarik dari kota Riyadh di negara kerajaan Saudi Arabia. Ada seorang yang sudah renta usianya, bila dilihat dari rambut dan kulitnya, datang ke sebuah pesantren hafalan Al-Quran. Lalu kemudian dia datang kepada gurunya, dia menyampaikan niat keinginannya untuk menyantri di sini, untuk menjadi penghafal Al-Quran. Dan ternyata sempat diremehkan oleh santri yang ada di situ, sambil mengatakan, bagaimana mungkin Pak, panjenengan sudah sepuh, sudah tidak mampu seperti kita ini yang masih muda menghafalkan Al-Quran. Tapi apa alasan Bapak yang sudah sebut tadi? Dia mengatakan, wahai Syekh, saya ingin nanti ketika di alam kubur, saya mendapatkan teman, dan teman itu adalah hafalan Al-Quran yang saya punya. Dan saya ingin mendapatkan teman sampai menemani saya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya ma'asyiral muslimin, Bapak yang sudah tua dan renta tadi, diizinkan oleh pimpinan pesantren itu untuk nyantri di situ. Dan akhirnya dikisahkan singkat cerita, dalam waktu 4 tahun beliau sudah mampu menyelesaikan hafalan Al-Qur'annya 30 juz. Dan selang 2 tahun berikutnya akhirnya beliau pun dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Memang kalau kita melihat secara usia dari wajahnya yang sudah kulitnya keriput, kemudian rambutnya memutih semuanya, tampak tidak mungkin kalau beliau mampu menghafalkan Al-Quran. Tetapi Allah yang mengabulkan cita-citanya, jujur dalam hatinya, ikhlas dalam niatnya, maka bagi Allah tidak ada yang mungkin. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, mudah-mudahan kisah di balik hijrah Nabi Muhammad SAW ini, bahwa apa yang bisa kita petik adalah bahwa senantiasa marilah kita menanamkan sifat kejujuran di dalam niat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Orientasikanlah segala keinginan kita, orientasikanlah segala niat dan tujuan kita hanya mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza wastaghfiru li wa lakum innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda.
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. معاشر المسلمين, marilah dalam kesempatan khutbah yang kedua ini kita berdoa kepada Allah. Yang perlu kita haturkan, yang kita pinta kepada Allah adalah ampunan dari dosa dan kesalahan kita, baik dosa yang sengaja maupun yang tidak sengaja kita lakukan. Seraya tidak lupa juga kita memohon hidayah dan petunjuk kepada Allah agar senantiasa kita mendapatkan bimbingannya, dan juga kita juga mengharap agar ketika nanti dalam kehidupan dunia ini Allah mengakhirkan kehidupan kita dalam keadaan husnul khotimah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya min wal amwat innaka sami'un qaribun mujibun da'wat. Allahumma ighfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tu'akhidna in nasina akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bihi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurnal qawmal kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adhaban nar. Subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil 'alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wa baik la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar.